saya ada mainan ya, kereta-keretaan Thomas, kereta api Thomas. Ini dari merek Fisher Price ya. Ini dia Fisher Price. Jenis ini yang Thomas waktu mainan sama Monkey ya. Di mirip waktu di video Thomas yang di Monkey ini. Thomas is visiting the Monkey Palace in India. Oke, ini sudah saya keluarkan semua ya isinya. Lalu yang satunya ini sama juga dari Fisher Price, jenis tapi ini keretanya Gordon. Nah, Gordon's Cargo Transport. Ini Gordon. Oke, kita akan nanti bermain ini ya, merakit yang satu lalu juga yang satunya, lalu mungkin juga digabung jadi seperti apa nanti ya. Oke, kita taruh dulu ini di sini. Gampang hilang ya. Ini untuk kereta-keretanya, baterainya mungkin kurang ya kalau untuk dua lokomotif. Oke, kita keluarkan satu-satu. Ini part dari kereta Thomas yang lagi bermain sama Monkey. Ini yang Gordon. Oke, kita pisahkan ya, aksesoris yang Gordon dan aksesoris yang Thomas. Kuning ini yang warna-warni. Ini bunyinya Gordon. Jadi ini fungsinya nanti kereta lokomotif bisa berhenti di atasnya ya. Waktu naik ini lokomotifnya berhenti. Oke, langsung kita rakit ya. Untuk salah satu dulu, kereta Thomas yang ini. Jadi ngerakitnya ini mudah sekali ya. Bahannya itu juga bagus, plastiknya lembut.
ambil obeng dulu, tunggu. Untuk membuka ini ya, jadi dibuka dan kita pasang baterai di dalam. Ini cuma ada satu. Ini kebetulan yang cordon yang habis saya buat mainan ini ya. Oke. Kita pasang di kereta Thomas, lokomotif Thomas. Kebetulan kayak baterainya udah mau habis ya. Udah pelan ya. Oke. Ini mangkinya. Yang satunya ini cuma gelantung ini aja ya. Tuh. Oke, nah gitu. Wah, ini bisa anjlok. Harusnya ini di tempat yang itu ya, agak datar ya, bukan di tempat yang terlalu empuk gini. Maksudnya enggak kan, ini gampang lepas jadi. Ini fungsinya ini juga bisa, kalau misalnya balik ini. Oke, kita belokkan dia. Nah, ke arah sana ini dia belok. Thank you.
Kalau jalan dua lebih bagus, tapi adanya belum beli baterai. Mungkin di video selanjutnya saya beli baterai. Dan sepertinya yang penting satu merek ya, Fisher Price itu. Fisher Price ini merek Fisher Price itu saya ada ini ya, cuma mainan yang tanpa mesin itu bisa ditempelin juga, dan juga itu nih ukurannya itu sama. Oke, kita coba. Ini ada Thomas dan Percy. Ini Thomas dan Percy. Kita tempelkan di sini. Kita tempelkan dan versi. Nah, seperti ini. Oke, kita tempelkan lagi. Nah. Ukuran relnya itu bisa muat ya. Coba kita nih, berhentikan dulu lokomotif. Wah, gara-gara di belakangnya kedorong sama Thomas dan Percy, jadi dia nggak mau berhenti. Harusnya itu berhenti. Nah, itu harusnya berhenti. Oke, kita lepas dulu ya biar bisa berhenti. Nah, harusnya seperti itu berhenti. Oke, kita kasih titik-titik. Oke, berangkat lagi. Wah, jatuh. Memang harusnya gerbongnya yang ini ya, karena tadi belum diganti. Kita ganti. Gerbongnya harusnya yang ini supaya nggak jatuh.
Kita coba ini ya, kita belokkan ini, coba menuju ke rel yang sebelah sana, rel Manggi. Oke, mantap. Kalau mau balik lagi ke rel sini tentunya harus diputar dulu ya lokomotif, arah laju lokomotif. Hei, aku mau naik kereta. Naik aja, cukup enggak? Enggak cukup loh. Coba sih kita angkat dulu tongnya. Cukup enggak Pangki naik ini? Cukup Pangki. Wah, selamat naik kereta ya. Kamu sendiri yang di sini. Iya, nggak apa-apa, udah biasa. Hahaha. Carlie. Ini Carlie, kamu bawa ini aja biar nggak nganggur ya. Nah, ditemani Thomas ini. Thomas dan Percy lagi main gandeng-gandengan ini. Wah, tabrakan hati-hati. Anjlok ya, jadi anjlok ini motor tapi nggak jalan. Kenapa yang jadi anjlok ya? Tabrak, wah, guling ya, guling di sini nggak kuat jalan. Ngerin lagi.
baterai ini tadi itu sebenarnya bukan dari penuh ya, itu udah pernah dipakai ya, ini udah mulai melemah baterainya. Kalau baterainya udah habis ya nggak bisa jalan ya.
Baterainya seperti udah mau nggak kuat ya. Ini karena baterai bekas udah beberapa hari dipakai ya. Jadi ini baterai bekas beberapa hari dipakai. Kalau baterai baru mungkin bisa bertahan sampai 2 minggu ya kalau mainan ini, asal nggak dipakai main full. Kalau penuh mungkin bisa nggak tahu berapa jam, belum ngetes. Ini cuman pengetesan 1 jam. Oke, sepertinya bukan sih, pasti ini. Thank you.
Nih, standarnya mirip. Ini saya beli kereta versi merek Fuser Price. Bisa menarik. Puslok motor engine work on track master. Jadi ini juga work di sini. Ada berbagai jenis. Ini ada Thomas, Gordon, ini siapa yang lupa, Toby atau siapa ini? Panjang sekarang ini. Wow.
Oke, sepertinya baterainya mulai nggak kuat ya. Nah, kita mulai pelan. Udah nggak kuat. Nah, sampai segitu dulu videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Goodbye. See you again.